Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nota Atik Jam Channel. Di video kali ini saya akan coba membetulkan jam dinding ini ya. Jam dinding ini ada musiknya dan juga ada tungnya. Kalau misalnya tepat jam 1, ini mestinya bunyi tung ya. Ini mestinya begini. Mestinya model gini ya. Nah, di sini ada kerusakan apa pada jam dinding ini? Padahal ini kelihatannya normal. Yuk simak videonya. Pertama-tama kita analisa dulu kerusakan pada jam dinding ini ya. Kita coba tes musiknya. Kita putar. Ini kita putar. Apakah nanti jam 2 dia akan tungnya sesuai jamnya ya, jam 2. Ternyata lebih satu ya tungnya. Harusnya tadi 2, tapi ternyata 3. Kita coba lagi, apa ini diputar lagi sampai 3, apakah sama? Empat ya, berarti lebih satu ketukan ya, ini lebih satu jam. Harusnya jam 3, ternyata jam 4. Yuk kita eksekusi dan kita otak-atik. Ya, kita untir terus. Ini ya, kita putar sampai nanti musiknya bunyi dan terdengar tungnya itu sampai berapa. Baru kita nanti pasang jarumnya ya. Di tadi ya jam 7 ya, tungnya udah 7 kali. Jadi kita pasang jarumnya
jam 7 ya. Ini jarum pendeknya jam 7. Jarum panjang kita pasang jam 12 ya. Nah, gini ya. Lalu kita tes lagi ya, kita putar ininya. Apakah jam 8 bunyi? Ini ya. Pas ya, berarti cara pasangnya gitu ya, kita cari tungnya itu sampai ke berapa, baru kita pasang ya. Jadi yang tadinya lewat 1 jam, ini sudah pas ya. Cuman kita rubah jarumnya aja. Itu tadi ya, cara kita membetulkan itu suara lagunya dan dentung jamnya ya, tungnya itu tadi ya, dengan cara memindahkan jarum sesuai bunyinya, tungnya tadi sesuai jamnya. Jadi intinya kalau kita mau bongkar dan berusaha, insya Allah bisa ya. Silahkan bantu subscribe, like jika video ini bermanfaat. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang mau membetulkan jamnya sendiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.